Hari kedua Lomba Sekolah Sehat tanggal 31 Agustus 2017 untuk wilayah Kota Samarinda, mulai dari sekolah TK PAUD sampai sekolah menengah atas atau SMA yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Kriteria yang dinilai dalam Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi antara lain penilaian terhadap tim pembina UKS tingkat kelurahan dan kecamatan. Kemudian aspek yang dinilai meliputi kegiatan pembinaan UKS, pemantauan oleh pembina, pelatihan, dan keterlibatan sekolah. Namun untuk penilaian terhadap sekolah yang meliputi aspek kebersihan, sarana dan prasarana kelas, ruang guru, kantin, toilet dan air bersih, serta tempat cuci tangan dan tempat ibadah, juga kondisi tempat sampah dan fasilitas dalam UKS. Lanjut penilaian lainnya terhadap perilaku kesehatan peserta didik seperti pengetahuan siswa tentang UKS, perilaku hidup bersih dan sehat. Pemerintah Kota Samarinda dengan Lomba Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan ada salah satu sekolah yang terpilih untuk mewakili Kaltim dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional. Dari lokasi SMP 1 dan SMA 1, Jalan Kadriunin Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Liputan Gerakan Aktif TV, Akbar melaporkan.